Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ali Mas'han Musa MSc, Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur, mengaturkan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin dan rukun guyub sesama keluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita telah menahan lapar dan dahaga hanya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita di penghujung bulan Ramadan 1440 Hijriah. Saya Haji Muhammad Amir Jibunani, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Atau Pondomina Waminkum. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kami yang telah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Sakit Siti Hurja Muhammadiyah Cabang Sepanjang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lembaga Syariah Cabang Surabaya Raya Darmo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini wajib terkucuk haru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qum qamatis salah. Qum qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di penghujung bulan suci Ramadan, Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang bagikan 230 santunan dan bingkisan pada anak yatim. Sidoarjo, The Royal Indonesia TV,
Berbagi di bulan suci, Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang bersama Lazizmu PCM sepanjang kembali membagikan santunan pada anak yatim sebanyak 230 anak yatim sekecamatan sepanjang Sidoarjo di Masjid Al-Manar tanggal 2 April tahun 2024. Kegiatan ini merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah berhasil mengembangkan Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang. Program yang telah digariskan oleh PP Muhammadiyah di mana sebagian keuntungan digunakan untuk kegiatan berdakwah, salah satunya dengan kegiatan siang ini dengan memberikan santunan dan bingkisan ke anak yatim sebanyak 230 bingkisan yang dinaungi oleh ranting Muhammadiyah. Ungkap Dr. Hamdan. Pendapatan 40%-nya diserahkan kembali ke rumah sakit untuk mengembangkan rumah sakit, membangun dan beli-beli alat, gaji dokter spesialis yang diperlukan. Pengajian juga sekitar 20% dari pendapatan, ya, jadi kita semakin banyak pendapatannya dan semakin kita lengkapi spesialis-spesialis yang ada, karena kita kasih kewenangan mengelola 20% pendapatan untuk gaji. Lebih lanjut dikatakan, Alhamdulillah, tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya 200 paket bingkisan, sekarang 230 paket bingkisan santunan pada anak yatim. Pembagian paket bingkisan Ramadan ini bekerja sama dengan Lazizmu sepanjang, beber Dr. Hamdan, saat ditemui wartawan Royal TV. Rangkaian acara sebelum pembagian bingkisan dimulai dengan sholat duhur berjamaah, pembacaan kolam ilahi, sambutan Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah Dr. Hamdan dan dilanjutkan pemilihan 10 anak yatim yang hafal Quran dan hadis untuk menerima hadiah berupa uang 100.000 setiap anak dari Dr. Hamdan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Sidoarjo, Cok Santoso. Pelayanannya lengkap, kalau spesialisnya kita sudah lengkap semua, ya. Untuk subspesialis ini baru beberapa. Ini yang target terdepan kita kembangkan sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain, ya. Sama dengan pendirian rumah sakit itu didirikan tahun 67, kenapa didirikan? Nah, itu Ibu-Ibu Aisyah minta pada bapak-bapak pengurus cabang untuk mendirikan rumah sakit, karena masyarakat sini kalau berobat sakit itu tahun 67 belum ada taksi, ya, bemo yang ada itu, hanya ada bis atau motornya begitu. Ya, terminalnya di Karangpilang, ya, jam 5 sore sudah tutup, trip juga gitu. Jika kalau ada yang sakit atau bawa-bawa malam hari harus naik becak, ya, kalau bisa nanti meninggal di jalan atau berjalan di jalan. Didirikan rumah sakit ini waktu itu membantu masyarakat sekitar sini, apalagi ada puskesmas ada rumah sakit lain, ya. Nanti akan diisi oleh Direktur Lazizmu ini dengan beberapa pertanyaan, ya, sebagai besar apa itu ada siapa yang perlu jus? Ada? 5 jus? Dokter spesialis sekarang support kita yang telah memberikan sambutan untuk mewakili dari Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah sepanjang. Baik adik-adik, ini kan yang acara ini, ya kan? Biasanya itu setelah sambutan itu kan ada tanya jawab, yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Nah, silakan konsentrasi semuanya. Setelah ini cepat-cepatan, siapa yang cepat dia yang dapat. Nah, ini tadi Pak Fahdu sudah berbicara dengan Dokter Latif. Oh gitu. Oh, nanti untuk. Oh, satu kalian, silakan. Mulina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه
فأريدكم يوم إذ أنك مصر كلا يا وجل إلى ربك يوم إذ المستقر tinggal dua mbaknya, ayo mbak cepet-cepetan. Tahun lalu kita bagi 200 bingkisan, tahun ini bisa menjadi 230. Ada peningkatan ya? 230 yatim yang kita kasih, mudah-mudahan kita semakin berkembang.
makin banyak lagi, bukan yatim sekitar yang mungkin tetangga kecamatan yang lain. Tetangga kecamatan juga sudah ada Kebun Sari, lalu yatim yang ada di Miung, dan juga yang ada di tempatnya Mas Anas, Ponayu. Bantuan doa dari yatim-yatim ini untuk mendoakan rumah sakit semakin berkembang sehingga nanti akan kembali juga ke yatim-yatim yang lain yang mungkin saat ini belum kita jangkau. Dan alhamdulillah, selain itu juga kita bagikan ke Duafa yang kemarin itu 800 bingkisan pada kaum Duafa sekitar rumah sakit ya, desa-desa sekitar. Tahun lalu 700, tahun ini bisa jadi 800. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkembang lagi. Semakin berkembangnya rumah sakit, semakin banyak yang disumbangkan pada masyarakat. Baik, terima kasih dok. Sama-sama.